sampai ke tengah. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Kali ini saya berada di Lost World of Tambun Perak. Katanya banyak aktiviti yang menarik ke dalam sana. Nak tahu apa aktiviti yang menarik? Jom kita masuk. Sunway Lost World of Tambun, sebuah taman tema percutian keluarga yang terletak di Tambun Perak. Ia bukan sahaja sebuah taman tema biasa, ia menawarkan percutian luar biasa untuk seisi keluarga. Lost World of Tambun telah dibuka bermula pada tahun 2004, telah menjadikan dia sebagai salah satu taman tema air yang berkonsepkan kekeluargaan. Di mana pengunjung boleh membawa semua peringkat umur dan datang menikmati taman tema air di Lost World of Tambun ini sendiri. Dan di mana apa yang kita dapat lihat di sini ialah background kita bertemakan alam semula jadi, di mana bukit batu kapur yang tersergam indah membelakangi Lost World ini menjadi antara tarikan utama untuk membawa keluarga datang ke Ipoh ataupun ke negeri Perak ini untuk menikmati Lost World of Tambun. Terbaru, taman tema ini memperkenalkan Malayana Rain Fortress dan Dragon's Lair Adventure. Ya, betul. Malayana Rain Fortress ni adalah salah satu tarikan terbaru di Lost World of Tambun, di mana ini adalah kolam untuk seisi keluarga. Slide kita yang kita ada ni tiada peringkat umur. Maksudnya kalau kata datuk dengan anak kecil dengan cucu boleh. Dan di sini juga kita ada di tengah-tengah ataupun di bawah pool yang sebelah atas ni ialah Dragon's Lair. Dia adalah tunnel yang menggunakan konsep sinematik. Pengunjung dapat menyewa tube dan merasainya bersama keluarga. Dari Malayana Rain Fortress, anda boleh berjalan terus ke Lost World Petting Zoo. Apa yang kita ada kat sini ialah haiwan ni semua ada yang dipinjamkan kepada kita oleh perhilitan ataupun zoo negara. Kita cuba menyerapkan, menitik beratkan apa nama dia punya nature environment dalam zoo supaya memberi pengajaran ataupun memberi panduan kepada anak-anak kecil supaya dia tahu semua haiwan yang ada di zoo kita kat sini. Okey, baik. Sekarang kita berada di Lost World Petting Zoo. Dengan kita banyak haiwan yang kita boleh pergi makan, kan? Betul. Jadi, channel dulu. Jom kita masuk. Jom. Panda. Ping. 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 Terlalu banyak pilihan haiwan yang boleh kita lihat secara dekat di sini. Sememangnya, rugi jika tidak datang ke Lost World Petting Zoo ini. Apa yang membuatkan Sunway Lost World of Tambun berbeza ialah tarikan di waktu malam. Saya sendiri terpaku melihat The Flaming Percussion Show yang amat memukau. Bagi yang ingin berendam pula, Lost World Hot Springs at Night Park, kolam air panas mineral semula jadi boleh menjadi pilihan. Kolam air panas yang semula jadi. Air panas ini kapasitinya lebih kurang 1,000,000 liter untuk setiap hari mengalir di dalam Lost World of Tambun. Di mana kebanyakan pengunjung dapat menikmatinya pada malam hari, sehingga pukul 11 malam. Satu lagi tarikan di malam hari ialah Luminous Forest. Dengan tema The Night Comes Alive, ia menggambarkan satu perkampungan orang asli kaum Malayana yang pernah mendiami hutan batu kapur Tambun sekaligus menjadi maskot taman tema ini. Okay, sekarang kita nak naik Flying Fox, saya nak race dengan Abah Aspa. Siapa menang? Siapa-siapa pun. Jom. Alright, so you ready? Ready. On my count, alright, come on. 3, 2, 1, go! Terdapat 88 tarikan aktiviti yang ditawarkan, semuanya mempunyai keunikan tersendiri. Percutian seisi keluarga pastinya sangat berbaloi jika anda berkunjung ke sini. Pelbagai aktiviti yang menarik kita dah jumpa dekat Lost World of Tambun. Jadi kepada anda yang sedang menonton, jadikan Lost World of Tambun Perak sebagai destinasi percutian sekeluarga anda. Saya Syarul Islam, Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi. Singgah negeri Perak, utara selatan sampai ke tengah. Lagi bersiaran sama kami dalam Citra Desa. Selamat pagi Malaysia di Kampung Gugusan.